Ya pemirsa, ratusan perempuan berbagai usia ramai-ramai berkebaya di pelataran Sarinah Jakarta. Tak hanya berkebaya rapih pemirsa, mereka juga melakukan fashion show dalam rangka penetapan Hari Kebaya Nasional menuju UNESCO. Puluhan anak muda berlenggak-lenggok buat fashion show dengan menggunakan kebaya di pelataran Sarinah Jakarta. Acara bertajuk Parade Kebaya Nasional ini digelar dengan melibatkan belasan komunitas kebaya termasuk dari SMP, SMA, mahasiswa, dan emak-emak. Berbagai jenis kebaya modern dihadirkan dalam kebaya Goes to UNESCO Fashion Show. Kebaya modern ini memadukan warna cerah serta corak milenial. Uniknya, kebaya dipadukan dengan kain khas daerah. Dan saya mendukung sekali kegiatan hari ini karena perempuan-perempuan Indonesia ini memakai kebaya, mendukung gerakan salah satu gerakan kebaya untuk diakui UNESCO. Tak hanya itu, komunitas basket pun turut hadirkan kebaya dengan kombinasi sepatu olahraga. Tak mau ketinggalan, para ibu pun turut berlenggak-lenggok dengan sejumlah kebaya yang kerap kita lihat seperti kutu baru, kebaya encim, hingga kebaya Bali. Saya suka pakai kutu baru. Gelaran fashion kebaya yang turut dihadiri oleh Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati ini bertujuan untuk mengenalkan kebaya kepada generasi muda sebagai warisan budaya Indonesia. Dari Jakarta, David Silahoi, iNews, melaporkan.